kopi bae abis bang. No, kopi ge abis, minyak abis, gula abis, beras abis. Ya udah ngambil dulu ke warung pos sana. Mikir apa bang, mikir. No, utang kita udah banyak di pos sana. Nih bentar lagi Haji Bangor lagi kontrakan. Ed, urusan kopi aja dipanjang. Lu tuh kudu sabar, kudu paham, kita tuh lagi diuji. Lu tuh sayang sama orang yang sabar. Kagak usah pakai dalil bae, bang. Angguran, cari kerja sono. Pan, ini gua mau ke masjid, ngurusin umat. Umat yang mana, bang? Anak bini juga umat. Udahlah, ngelawan mulu sama laki. Dosa lu. Kerja ceramah di masjid. Niat abang salah, cuma ngarepin amplop dari jamaah mulu. Lah, maksud lu apa, Tin? Gue emang gak sudi dapat belas kasihan dari orang terus. Lah, Tin, lu ngomongnya kayak gitu. Kan abang bisa nembok, ngulik kek, dagang cilok kek. Tahu bulat, digoreng dadakan. Yang penting halal. Lah, gue kan ustad. Lu kayak ikutan halal. Udahlah, males memang males aja. Jangan kebanyakan alasan tuh, bang. Ada sotong, ada tahu pula. Lisik! Pokoknya hari ini gue mau minggat ke mama. Jangan cariin gue. Lah, Tin, mau kemana, Tin? Tin! Bang, mak. Tin! Hai kawan, bukan begitu caranya memohon, bukan demikian cara berikhtiar dan berusaha. Itu malas namanya. Putus asa kepada kebenaran dan kekuasaan Allah. Sungguh Allah tidak ridho melihat orang pemalas dan suka putus asa. Enggan bekerja untuk keselamatan dirinya. Jangan berbuat demikian jika Anda ingin senang. Anda harus bekerja dan berusaha karena kesenangan itu tidak mungkin datang sendiri tanpa dicari atau diusahakan. Akan tetapi harus bekerja dan berusaha. Allah tidak akan mengabulkan permohonan orang yang malas bekerja. Tetap jaga niat kawan karena Allah semata. Astagfirullahaladzim. Lah, kenapa bang?